Bapak. Ojo nesu. Coba dikenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Mustafa, asal dari Boja Kendal. Dari Boja Kendal, Bisri Mustafa, panggilannya Bisma, Bisri Mustafa. Ini belum sudah kreatif ini. Bisri Mustafa, panggilannya Bisma. Bisri Mustafa. Iya. Tahu. Bisma, Pak Kiai, boleh ya ini? Saya suruh untuk menjelaskan kenapa bisa menulis, berani menulis, jangan lupa bagian ini untuk siapa? Untuk saya atau santri-santri yang lainnya? Untuk kita semua, Pak. Untuk. Untuk kita semua, berarti termasuk saya, benar ya? Pertama, khusus empat jenjangan, Pak. Karena apa? Gini. Karena apa? Jadi kan, santri itu diakui di Indonesia, Pak. Karena kita tahu semuanya, di akhir 2014 yang lalu, kita telah tetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri. Hari Santri Nasional. Itu pengakuan negara terhadap peran ulama, terhadap peran santri, terhadap semua yang ada, semua pembangunan yang ada di negara ini. Betul? Jelas. Kenapa jangan lupa bagian pegang gantian? Coba diterangkan kenapa jangan lupa bagian. Saya ini selalu mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah kepada saya dan kita semuanya. Harus selalu mensyukuri. Alhamdulillah. Kalau mendapatkan apapun itu akan ditambah nikmatnya, rizkinya. Sudah terangkan mengenai jangan lupa bahagia kepada Bisma terangkan. Karena gini, Pak, kita semua manusia, empat manusia dilahirkan di dunia oleh ibu kita. Karena apa? Untuk hakikat kita dilahirkan di dunia adalah bahagia, Pak. Untuk bahagia. Bahagia itu apa sih? Bahagia itu apa? Bahagia itu menurut saya sendiri adalah taat ibadah kepada Gusti Allah. Taat ibadah kepada Gusti Allah. Kedua, ini jawab Mas Aye. Ya, jawab Mas Aye, para Mas Aye. Tuh, ketiga, takdir talih pemerintah masyarakat, Pak. Ini. Jangan lupa yang terakhir, tetap Berarti selalu harus tersenyum dalam keadaan apapun. Tuh. Sekarang dibalik getih, ojo nesu. Tolong dijelaskan, ojo nesu. Terakhir ini, nesu ini perkawas ingkang awon, Pak. Perbuatannya salah sebenarnya pun saking setan. Ngertos. Iya, Pak. Ngertos. Ya, kenapa ojo nesu? Nanten pop ningali rencang-rencang kok dong. Tadi kedalam ningan pop. Ya, perlu saya sampaikan ya. Acara saya dari kemenit ke menit itu memang sudah ada mengatur yang namanya Menteri Sekretaris Negara. Contoh, kemarin saya harus pergi. Pertama, bangun di Provinsi Jawa Barat, subuh. Bangun di Provinsi Jawa Barat, ke saya tinggal di Istana. Kemudian, setelah dari Istana di Bogor, pergi ke Provinsi DKI Jakarta. Itu di
Halim Perdana Kusuma untuk terbang. Yang ketiga terbang ke Provinsi NTB, Nusa Tenggara Barat. Sampai sore. Sore, ini sudah keempat kan NTB. Sore. Sore pindah ke, dari NTB pindah ke Bali. Sudah lima tempat terbang lagi. Tengah malam, tadi malam terbang lagi ke Yogyakarta. Sampai Yogyakarta sudah setengah satu, tengah malam masuk ke Istana di Jogja. Apa yang ingin saya sampaikan, memang jadwalnya itu seperti itu, padat sekali dari satu tempat ke tempat lain, satu tempat ke tempat lain. Sekali meleset sedikit, pasti semua acara terlambat ini. Tapi yang peleru bukan saya, peleru yang ngatur. Oke, pergi. Saya mau mulai, saya mau hanya cerita. Ojo nesu mulai. Ojo nesu, beribon. Niki kalau angsal masukan saking terutama saking masing kulo memberikan prinsip kabeh kuwi aja nganggo emosi. Kabeh kuwi aja nganggo emosi. Nganggo emosi mangke dadose semrawut. Rene masih kulo ngaten niku. Jadi kalau sesuatu itu memakai emosi atau nafsu yang membara itu akan tidak baik. Akan mendorot itu bu kita dan orang lain. Mendorotnya gitu. Oke. Terus ojo nesu mulai. Apalagi ojo nesu. Berarti nulis sih mesti harus bisa merangkai. Sudah. Terangkan ojo nesu mulai. Ih, demen slow mawon. Demen slow mangke kersane kepenak kok. Jadi, ojo nesu itu kalau bahasa Indonesia apa sih? Jangan marah. Ya betul. Karena segala sesuatu yang dibawa oleh emosi, emosional, segala sesuatu yang dipikir dengan cara marah itu pasti menghasilkan sebuah hal yang tidak baik. Baik dalam memutuskan, baik dalam mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita. Ini sudah jadi belum? Nih, biasanya kalau yang saya suruh maju itu kan saya beri sepeda. Sebentar toh, saya belum cerita sudah. Ya, tetapi karena ini dilarang, tidak boleh sama KPU dan Bawaslu, jadi tidak boleh memberikan sepeda. Tetapi saya berikan yang namanya abu. Nih, fotonya tadi sudah jadi. Alhamdulillah. Foto ini kalau ditukar sepeda, insya Allah bisa dapat lebih dari 20 sepeda.